siap kokang nih Pak. Letakkan magazen. Letakkan di meja, senjata diletakkan. Buat ini tarinya. Kalau hal itu tidak bro. Penembak isi dan ciri senjata. Ya, untuk warga sudah 2 balon. Ya, les 3 sudah kena. Baik, les 3 kena kembali. Ya, les 6. Les 6. Pada siang ini, Minggu 30 Mei 2021, kebetulan saya sama staf ada membuat anep untuk personil Brimob yang notabene kemarin itu kita pulang dari BKU Papua. Ternyata di sana itu kita membutuhkan di samping fisik juga nembak kita harus mahir. Jadi dengan arahan pimpinan untuk setiap personil Brimob harus mampu menggunakan senjata yang diinventariskan masing-masing. Kebetulan saya koordinasi dengan satuan samping TNI, kita latihan bersama termasuk juga Forkopimda yang ada di Loksmawe yang turut dihadiri oleh Pak Ketua DPR, kemudian Pak Wali Kota, yang seharusnya undangan saya ada 40 lebih, termasuk 3 Kapolres yang saya undang. Mungkin ada sesuatu dan hal, mereka tidak bisa hadir. Jajaran Kodim yang ada di wilayah Batalion B juga kita undang, termasuk Ketua BI, Kepala BI, dan BRI yang ada hubungannya dengan personil Brimob. Itu kita undang. Mudah-mudahan undangan kita ini dipenuhi oleh para pecinta olahraga menembak. Jadi saya buat acara ini untuk mengasah kemampuan personil, latihan gabungan dengan personil TNI yang ada di jajaran Loksmawe, ditambahkan lagi dengan Forkopimda yang ada. Jadi mereka juga tahu bahwasanya TNI Polri itu solid, tidak terpecah-pecah,
di awal tadi kata sambutan sudah saya sampaikan, supaya bapak-bapak tahu TNI Polri dari dulu solid. Jadi solidnya TNI Polri, kejahatan apapun yang berkembang di daerah Aceh khususnya Lhokseumawe dapat kita atasi.